Nanti kalau gede jangan kayak papa ya, nyebelin. Apa? Nyebelin tuh papa. Asli nyebelin, tukang marah-marah. Siapa tukang marah-marah? Kamu. Pakai nanya siapa? Nah, saya telepon ini dulu. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Anak papa. Mau kemana? Ke depan. Ngapain? Cari udara segar. Askara kan gak bisa dijemur, Mas. Jadi ya cari udara segar aja. Iya, saya juga pernah baca tuh. Kalau bayi prematur memang gak boleh kena sinar matahari dulu kan. Ya kita ikutin prosedurnya aja ya. Yang penting askaranya sehat. Selamat pagi. Pagi Mas Din. Pagi main nih. Pagi Mas Al. Mau sekolah ya? Iya. Tapi nggak diantar Oma. Reina sayang, kan ada Encus Mirna sama Tante Jess. Kita bakal anterin Reina kok. Gak apa-apa ya, sama kita dulu ya. Ya. Mas, kamu jangan lupa untuk ngabarin itu ya, Pak Rendy, buat besok akikah. Iya, yeah. Nanti saya kabarin. Akikah? Tahu nggak akikah itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dulu, Rena tuh juga pernah akikah kan? Akikah itu rasa bersyukur kita sama Allah karena Dede Askara udah lahir. Jadi, kalau bayinya laki-laki, itu kambingnya ada dua. Kalau perempuan kayak Rena itu harus kambingnya satu. Nanti kambingnya disembelih terus dibagi-bagi sama yang membutuhkan. Dulu Rena juga sama kan akikah. Emang iya, Pak? Iya, masa enggak ingat? Coba ingat-ingat dulu. Ya udah saya ke ini ya, nengokin Mama dulu sebentar ya. Kabarin aku ya Mama gimana keadaannya. Semoga ada bisa membaik. Iya. Nanti sekalian deh saya telepon Randy habis dari nengokin Mama. Saya berangkat sekolah dulu, kali Mama Papa. Sekolah yang pintar ya. Papa jenguk Mama dulu ya. Mirna Jessy titip ya. Ya, siap Pak Bos. Bentar ya. Ya, sayang. Dadah, sayang. Dadah, sekarang Kakak sekolah dulu ya. Dadah. Dadah, sayang. Kamu jangan bandel ya. Jangan kayak kemarin lagi ya. Janji ya? Iya, Ma. Ya udah, bentar. Mirna, Jess, tolong jagain Rena dengan baik ya. Pasti, Ma. Dan kita pasti awasin Rena terus kok. Aman. Iya, aman. Nah, tenang aja di rumah sama adik sekadar. Pasti. Yuk, kita berangkat ya. Kat dulu ya, Mbak. Assalamualaikum. Dadah. Ke depan yuk. Ayo sayang. Sini ya nak ya. Sama mama ya sayang ya. Lin. Ya. Jangan tempat yang panas ayo. Iya. Ayo tempat yang dingin ya. Bawa sana mas. Mas kamu udah itu cukup mama. Udah. Cuman kalau saya sih ngeliat kondisinya sudah mulai membaik ya. Cuman Mama tetap ingin jaga jarak, nggak mau nularin semuanya. Tadi saya juga ngobrol, saya di pintu, Mamanya juga di kasur. Ya udah. Nanti saya mau telepon Uya sama Boim dulu, mau ngomongin masalah Kika. Halo, Uya, Boim, ke halaman belakang ya? Iya. Anak papa mana nih anak papa? Tidur. Oh iya. Lagi tidur.
Nanti bangun. Enggak. Sayang-sayang papa. Oh, cepet. Pak Bos? Oke. Oh iya, Boim. Iya. Besok kan akikahnya Askara. Saya minta kalian tolong carikan kambing yang kondisinya baik ya, untuk akikah ya. Siap, baik, Pak. Ingat besok loh. Jadi carinya sekarang. Siap, Pak Bos. Ya. Dua ya. Iya, siap. Kalau begitu kami permisi. Iya. Makasih ya. Panas-panas. Pengen ngeliat. Kan bisa lihat dari sini. Iya. Enak papa. Tapi aku senang deh, Mas. Hari demi hari, Askara kondisinya sekarang udah sangat membaik. Jadi tumbuh anak yang hebat ya. Anak yang kuat ya, nak ya. Amin. Amin. Askara kan anak yang hebat. Kamu sendiri gimana kondisinya? Hmm? Masih sakit nggak? Jangan ngelakuin yang aneh-aneh ya? Iya, tenang aja. Gimana mau tenang? Kamu dikasih tahu aja susah? Iya, Mas, iya. Nggak usah begitu kalau dikasih tahu. Enggak, bisa aja. Aku mau ngasih tahu anak kamu. Nanti kalau gede jangan kayak papa ya, nyebelin. Apa? Nyebelin tuh papa. Aslin, nyebelin, tukang marah-marah. Siapa tukang marah-marah? Kamu pakai nanya siapa? Nah, saya telepon ini dulu. Ya, halo Pak. Ren, saya mau ngabarin ke kamu. Kemarin tuh saya mau telepon lupa. Besok itu rencana saya mau ada acara akikahnya Askara. Kamu tolong carikan IO yang bagus untuk acara Askara. Karena saya pingin acaranya ya lumayan besar lah. Bisa kan? Baik Pak, baik. Akan saya coba urus. Oh iya, untuk undangannya Bapak ingin mengundang siapa aja ya? Saya mengundang banyak orang, Ren. Karyawan kantor juga gak apa-apa, kamu undang aja. Terus paling tetangga-tetangga sekitar rumah juga. Sama ini, Panti Asuhan Mutiara Bunda, jangan lupa ya. Baik Pak. Oh iya, satu lagi, kalau memang ini kan acaranya sedikit mendadak. Kalau memang IO-nya minta harga yang cukup tinggi, gak apa-apa. Karena dadakan juga kan. Tapi yang penting saya minta bagus ya. Ya, terima kasih ya, Ren. Sama-sama, Pak. Mbak Catherine! Mbak! Mbak Cat! Ya, Tante. Tante mohon maaf ya. Tante udah salah paham sama Mbak Catherine, Tante mohon maaf. Iya, gak apa-apa kok Tante, aku juga udah maafin Tante. Aku udah ngomong juga sama Mas Randy tadi malam. Mbak Cat, Tante merasa bersalah banget. Jadi Tante ini mau minta maaf secara langsung sama Mbak Cat. Mbak Cat ada waktu? Ada yang mau Tante bicarakan? Mohon maaf banget ya Tante, aku harus segera masuk kantor. Lain kali ya Tante. Maaf banget Tante, permisi. Mbak Catherine! Mbak Catherine! Aduh! Tante! Tante! Ya ampun Tante! Aduh. Bu, tolong tangan Pak Mas. Maaf, Mbak, maaf. Itu gak apa-apa. Maaf, saya lupa. Aduh. Kita bawa ke gini aja ya, Bu. Duh, gimana ini? Aku gak mungkin tinggalin Tante Mayang. Ya udah deh, aku tolong Tante Mayang dulu, baru aku kabarin Pak Nino untuk izin. Ya udah, Mas tolong, tolong. Kara, anak papa. Senyumnya manis sekali kamu, nak. Senyum kamu tuh karismatik. Mirip kayak papa. Kata siapa? Kata saya baru sering ngomong. Ini kok mirip maksa gitu, kata, mirip saya tuh kamu lihat. Mirip saya. Aku. Tuh kulitnya kayak saya. Tuh senyumnya apalagi tuh. Terus gak ada mirip mamanya? Enggak, kayaknya mirip saya deh 100% deh. Tuh kamu lihat deh. Enggak mirip aku kok, ada mirip aku. Kamu nanti kalau udah besar pasti banyak perempuan yang ngantri lah. Enggak, kamu bercanda kok. Kamu bercanda. Masa sih enggak ada mirip akunya? Enggak ada. Pipinya. Pipinya. Tembem. Udah. Aku yang mengandung juga.
Masa gak ada mirip akunya? Ada itu. Iya, kan masih bayi. Belum bisa 100% di mirip-miripin lah. Nanti naik berapa bulan juga berubah lagi mukanya. Tapi yang pasti mirip saya, Pak. Tentu mau kalah. Ini Randy nih. Randy kirim konsep undangan dari IO. Pak, ini undangan yang sudah dibuat dari tim IO. Coba lihat. Bagus kan? Ih, bagus. Ya, aku... Ini kayak gini ya? Iya. Udah dikasih dikasih belum sama yang lain? Belum, kan baru dikirim ke saya. Oh iya, betul. Bagus, Ren. Pakai yang ini aja. Saya kirim ke ini ya. Papa Surya sama Mama Sarah ya. Papa mamanya Nino? Saya tuh agak takut kalau saya kirim ke mereka nanti Nino tahu terus Nino pengen ikut ke sini. Enggak sih Mas kayaknya. Mereka pasti enggak izinin Nino untuk datang ke sini, Mas. Udah, kamu tenang aja, ya enggak usah khawatir. Saya kirim deh.